Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, kembali kami informasikan kabar terkini dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Pemirsa, klaim asuransi AMKKM Berry Life kembali diserahkan kepada ahli waris. Klaim ini diserahkan kepada pemegang polis yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Penyerahan langsung diberikan oleh Kepala Unit BRI Bosar Maligas, Susanto Siagian SH, didampingi Camat Kecamatan Bosar Maligas, Gerhard Lubis, di ruang pertemuan kantor Kecamatan Bosar Maligas, Rabu 30 Juni 2021, sekitar pukul 10 WIB. Klaim diberikan kepada Lisna sebagai ahli waris dari suaminya, almarhum Sutiman, warga Tarata, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia, meninggal akibat kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gerhard Lubis menyebutkan cukup mengenal baik almarhum Sutiman. Kepada ahli waris, dirinya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Gerhard juga mengucapkan terima kasih kepada BRI dan BRI Life yang tidak mempersulit pengurusan klaim asuransi AMKKM yang diikuti almarhum Sutiman. Sementara, Lisna sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak sebagai tanggungan, sangat berterima kasih kepada BRI dan BRI Life karena klaim AMKKM yang diterimanya hari ini sangat bermanfaat bagi keluarga. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh Kepala Unit BRI Bosar Maligas, Susanto Siagian SH, saat menyerahkan klaim asuransi AMKKM secara simbolik kepada Ibu Lisna. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga memberikan sedikit keterangan manfaat produk asuransi BRI Life sebagai perlindungan. Saya sangat berterima kasih sama BRI membantu saya untuk suami saya, Pak Sudirman. Kita juga ikut prihatin, ikut berbela sungkawa. Yang pastinya ini menurut Ibu asuransi ini cukup untuk membantu Ibu dan keluarga setelah kehilangan almarhum suami atau seperti gimana? Dampak atau manfaat yang Ibu rasakan? Ya, manfaat. Iya. Oke. Itu aja, makasih banyak Bu. Yang sabar Bu ya. Pada saat itu Bu, Bapak waktu kejadiannya di mana Bu? Ya. Pada saat itu Bapak itu kejadiannya di mana? Di Aceh. Di Aceh ya. Ahli warisnya siapa namanya Bu? Ibu Lisna. Ibu Lisna ya. Tinggalnya di mana Bu? Di Tarata. Kelurahan ya Bu ya. Bapak meninggalkan anak berapa? 4. Udah besar-besar Bu ya? Ya, yang kecil 4 tahun, dan bulan 10. Yang besar lah udah tamat memang. Oh ya, udah kerja Bu belum? Iya, dibilang belum kerja yang apa lah gitu. Ya, moga-moga sabar-sabar Bu ya. Ya, makasih banyak Bu ya. Teman-teman, Bapak Ibu dari kantor camat, dari kelurahan, dari pers dan juga dari adik kami dari PKN ya. Saya Susanto Siagian, Kepala BRI Bosar Maligas, akan menyampaikan sedikit saja mengenai proteksi diri. BRI itu mempunyai produk namanya asuransi meninggal kecelakaan AMKKM, udah ya. Ada 5 manfaat. Namanya. Nanti bisa dibaca. Yang boleh menjadi peserta boleh dari seluruh Indonesia, tapi harus memiliki nomor KTP. Nih, itu aja. Kalau anak sekolah belum. Nah, dan usia maksimum 59 tahun. Ya. Tidak harus menjadi peminjam, Bapak Ibu. Boleh tidak jadi peminjam, langsung. Langsung bisa menghubungi CS saya di kantor. Dengan hanya 50.000 per orang. Jadi kalau pasangan jadi 100.000. Ditanggung setahun. Enggak terjadi apa-apa enggak? Enggak balik uangnya. Cuman namanya di zaman pandemi sekarang banyak risiko yang terjadi. Ya, ada 5. Kalau dia meninggal biasa 2,5 juta. Kalau dia opname 1 hari 100.000. Itu seperti uang saku. Atau kayak uang jajan ya kan, yang menjajah. Terus kalau dia meninggal
mohon maaf seperti suami Ibu Krisnani. Kita itu fakta, bukan janji, ya, karena BRI kan bank tertua nih, bank pemerintah. Untuk yang pembedahan 2,5 juta dan untuk yang mengalami cacat tetap 5 juta. Ya. Yang untuk opname 1 tahun bisa 90 kali. Contoh, opname 5 hari bulan 6, opname kan namanya sakit. Enggak ada yang bisa. Seperti kata Pak Camat tadi, tidak ada yang bisa. Seperti tadi Pak Sutiman sudah diajak ke rumah Pak Camat, cuma pergi ke Aceh, enggak kan? Ada. Jadi semua kita bersabar, berserah kepada Tuhan. Tapi sebagai manusia yang cerdas, kita harus melakukan proteksi diri. Ya, hanya dengan 50 ribu doang. Nanti buat adik-adik PKN kasih tahu sama orang tuanya ya. Contoh, panen sawit jatuh. Kan ada gitu kan? Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Desi Nasution, Monalisa TV mengabarkan.